salam teman-teman, salam damai sejahtera untuk kita semua. Light Kids Philadelphia, Light of the Nation, Kids berakar firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Haleluya. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membaca firman Tuhan. Tuhan, berkati teman kami yang tidak mengerti tentang firman Tuhan, berkatilah supaya dia mengerti Tuhan. Amin. Mari kita baca kitab Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewariskan rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warisku, melainkan anak kandungmu ialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham ke luar serta firman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firmannya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sehingga kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekutur, dan seekor anak burung merpati. Diambil semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu untuk dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengeringkan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang-orang asing dan dalam suatu negeri yang bukan kepunyaannya mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikubur pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu keturjanaan orang Amori
tidur sebelum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari ini menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta firman kepada keturunan, mula aku memberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar, itu sungai Efrat, yakni tanah orang Kini dan Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refai, dan Amori, orang Kanaan, orang Girgais, dan orang Febus itu. Oke teman-teman, kita sudah siap membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap membaca firman Tuhan. Tuhan juga kata berkati negara kami, berkati gubernur kami, berkati presiden kami, berkati seluruh dunia ini Tuhan. Tuhan juga berkati pendeta kami, GPD Imran dan Pian. Tuhan juga berkati jemaat Tuhan kami, biar raja-raja ke gereja. Dalam Yesus kami ucap syukur, amin. Oke teman-teman, kita sudah selesai membaca firman Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan firman Tuhan besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.